Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini selamat sore, ini rekan-rekan dari MMC ya. Saya terima kasih, ini saya dikasih kesempatan untuk berbagi pengalaman saya 2 hari ikut TAD ya. Ini saya dari Kedulaya bersama keempat rekan-rekan saya. Saya sendiri Bu Iin dari Magelang, sebelah saya Bu Isti dari Magelang juga. Ini Bu Wiwin dari Temanggung sama Bu Rina dari Temanggung juga. Pengalaman saya, jadi saya kedatangan saya ke sini itu jujur aja, saya kedatangan ke sini itu awalnya cuma mau pengen tahu aja. Jadi setelah adanya perubahan dari MTR ke MMC, saya sudah mendengar tapi saya belum percaya. Dan salah satu faktornya memang saya pengen ketemu Ustadz Samsul, karena saya selama di SMHTR ikut MTR itu saya belum pernah ketemu. Dan saya selama 3 tahun udah berkiprah di MTR ya, dari sebagai warga, sebagai panitia, segala macam udah saya jalani. Saya terus ada perubahan ini, saya sempat kaget juga gitu ya. Dan saya ingin mengindra langsung ke Bogor sini. Akhirnya saya bisa mendapatkan jawaban bahwa ternyata saya keliru gitu. Yang awalnya saya cuma sekedar pengen main ketemu Ustadz Samsul, saya udah puas lah gitu ya. Ternyata saya keliru gitu loh. Di sini saya banyak mendapatkan ilmu yang tadinya tidak saya ketahui gitu loh, bahwa di sini tuh ada apa. Saya tuh tadinya saya pikir cuma sekedar ini bubar ganti ini gitu, tapi ternyata enggak gitu. Saya di sini merasa dihargai, kita diperlakukan sama, dikasih pilihan yang sama, suka atau tidak suka, cuma gitu kan jawabannya. Kalau memang tidak suka ya monggo, kalau suka ayo sama-sama kita jalan, kita berjuang bersama-sama, kita jadi menyadir bersama-sama lah. Dengan hasil dari sini saya sangat antusias sekali, termotivasi, dan benar-benar luar biasa ya. Saya sangat bersyukur, ini suatu keberuntungan bagi saya bisa ada di sini, bisa disejajarkan dengan beliau-beliau yang orang-orang luar biasa itu orang hebat. Itu saya merinding loh Mas, saya akan ajak saudara-saudara yang lain untuk bangkit bersama, bahwa kita nggak keliru gitu, di MMS itu nggak keliru, kita berada di tempat yang tepat. Insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Amin. Ya, menjadi ahli itu, surga. Yang apa tadi ya di dalam penjelasan itu, saya makanya saya selalu duduk di depan itu karena apa? Saya sangat antusias. Saya nggak mau kehilangan momen sedikit pun bahwa saya harus paham apa yang ada di sini gitu. Ya akhirnya alhamdulillah sih ini sudah terlewati seperti ini dan saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan Allah masih kemudahan untuk berkembang, dan ini juga berlaku juga sama Bu Isti ya. Yeah, Bu Isti. Yeah, amin. Iya, biar beliau bisa semangat lagi berkembang. Bu Wiwin juga. Ini juga Mbak Rina, ini pengusaha yang luar biasa juga. Cuma beliau malu-malu gitu ya. Gitu. Pokoknya saya pulang begitu paham ya. Cuma dia pengusaha yang hebat, masih muda lagi. Kalau sama udah nenek-nenek lah gitu ya. Itu aja, saya melihat yang tadi pesertanya tua-tua itu saya tambah semangat gitu loh. Iya, dari saat ketemu saudara kita dari Papua, dari Kalimantan, dari Medan, coba kita yang Magelang kan deket ya gitu loh. Iya gitu, malu lah gitu, makanya malu mudah-mudahan. Dengan yang jauh, yang jauh aja disempatkan, apalagi yang dekat kok gak gitu. Betul. Dan saya, kami di sini Kedulaya satu bus, minibus ya, satu minibus kita. Kebetulan Mujahidahnya cuma 104 gitu. Insya Allah untuk berikutnya kita bisa semua ikut ke sini biar mereka nggak gagal paham. Karena kan memang kalau informasi tidak mengindra langsung itu bisa gagal paham. Kalau kayak kita peserta tidak fokus dan akhirnya bercerita, gagal paham, kita sepotong. Maka kalau kita mendengar langsung, oh ternyata bahwa itu 0 itu bulat, ya, gitu kan? Iya gitu, kita jelas gitu loh. Arahnya mau kemana? Seandainya saya tidak, wah aku kok nggak cocok, aku nggak. Ustaz kamu juga sudah menyilahkan gitu. Beliau mengatakan kalau mau ikut ya ayo ikut, ayo kalau tidak ya sudah berhenti aja, monggo terserah. Tapi kan yang jelas Pak Samsul tidak pilih kasih ya. Pilih semua dikasih kesempatan sama. Entah kamu merasa pengusaha hebat, entah kamu pengusaha pas-pasan, dia perlakuan sama dan dia beri kesempatan yang sama. Itu yang luar biasa dari kesimpulan saya. Dan saya sangat bersyukur
pokoknya is the best. Makasih teman-teman, ayo ikut semangat, ikut adik yang akan datang tanggal 15-16 ya, pokoknya ikut terus. Yuk 1, 2, 3 takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.